Hai semuanya, perkenalkan nama aku Joy, kelas 8 dari SMK Samitra. Dan sekarang saya akan menceritakan kumpulan cerita yang berjudul Kiaumas yang tulis oleh Bu Pukiyati. Kisah ini dimulai dari kerajaan Panjalu yang berbuku kota kita kenal, Kota Kediri. Ada seorang raja punya dua putri. Putri yang pertama ada Dewi Janakirana dan satu lagi ada Dewi Ajeng, putri dan pendidikan keduanya. Ibu Janakirana meninggal karena sakit keras, sehingga raja pun menikah lagi. Dewi Janakirana adalah putri yang sangat cantik, ramah dan baik hati, sehingga semua orang suka kepadanya. Tapi sebaliknya, Dewi Ajeng adalah pribadi yang kasar dan kejam, dan dia pun sering iri kepada Dewi Janakirana. Sang raja ingin menjodohkan Dewi Janakirana dengan Raden Nongkertapati dari Kerajaan Jenggala. Mereka saling mengenal dan merasa cocok. Tapi Dewi Ajeng tidak suka melihat perjodohan itu. Dari situ, dia ingin menggagalkannya. Malam itu, dia berunding kepada sang ibu. Ibu menyarankan untuk pergi ke nenek gagal ireng yang ada seorang dukun yang terkenal ampuh ilmu sihirnya. Demi menggagalkan pertunangan itu, Dewi Ajeng rela untuk pergi jauh ke rumah nenek itu. Setelah mendapatkan saran dari sedukun, Dewi Ajeng pulang ke istana dan bertanya kepada ibunya, "Bu, bagaimana ya supaya si Janakirana itu diusir dari istana?" Masyri pun terdiam dan seketika dia melampaukan senyum lebar. Dia mengingat tugas hari-hari Dewi Janakirana yaitu mengantarkannya ke ayahnya. Rencana itu bisa digunakan deh. Keesokan harinya, sebelum Dewi Janakirana mengantarkan teh ke ayahnya, diam-diam Masyuri masuk ke dapur dan masukkan racun ke dalam tehnya. Tiba-tiba Masyuri berpapasan dengan Dewi Janakirana. "Ibunda, mengapa repot-repot ke dapur untuk mengambilkan teh untuk saya?" kata Janakirana. "Oh, tidak apa-apa. Ibu hanya mengecek jam para pelayan saja," jawab Masyuri dengan gugup. "Wah, terima kasih ya Bu. Ibu mau ikut memperhatikan para pelayan," kata Janakirana dengan polosnya. Dia mengira Masyuri bersimpati kepadanya. "Dari pikiranmu selalu enak kan aku?" ujar sang ayah. "Terima kasih ya." Tiba-tiba sang raja merasa sangat pusing dan mual. Ayah kenapa?" Janakirana berteriak. Bukan yang menjawab, sang ayah malah muntahkan darah. Janakirana sangat panik. Tiba-tiba pemasyur datang dan menuding ke arah Janakirana dan berkata, "Kau, kenapa kau membunuh ayahmu? Kau pasti meracuninya. Pengawal, tangkap dia dan masukkan dia ke penjara." "Tidak ibu, tidak mungkin saya ingin membunuh ayah saya yang sangat cintai," ujar Janakirana dengan ketakutan. Pengawal pun datang dan melakukan seperti yang diperintahkan Masyuri. Setelah dibawa ke kesehatan kerajaan, sang raja pun diperiksa oleh seorang tabib. Beliau terkena racun, tapi untungnya tidak terlalu ganas, ucap sang tabib. Keesokan harinya, sang raja sudah sadar dan mengingat kejadian kemarin. Lalu, dia manggil semua anggota kerajaan, termasuk Dewi Janakirana. Rapat pun dimulai dan raja memutuskan untuk menegakkan hukum. Dan dengan sangat berat hati, Dewi Janakirana diusir dari kerajaan. Setelah diusir kerajaan, Janakirana sangat sedih. Tanpa sadar, nenek gagak ireng dan Dewi Ajeng melihat dari kejauhan. Mereka sangat bahagia telah mengajukan hidup Janakirana. Nenek gagak ireng menghampiri Dewi Janakirana dan dia mengetokatnya dan memutar-mutarnya di udara. Hush, bles! Angin kuat yang mengandung sihir membuat Dewi Janakirana berubah. "Terima kasih, Nek. Ini uang untuk Nenek karena sudah bantu aku," ujar Dewi Ajeng. Nenek gagak ireng menerima uang itu dengan senang hati. Keesokan harinya, saat di pantai tak jauh dari situ, ada seorang nenek tua yang melihat Kiaumas.
dan nenek itu ingin membawanya pulang. Kelihatannya cowok ini lucu dan manis. Baiklah, akan kubawa pulang saja dan kupelihara, ujas nenek. Kemudian nenek itu mencari kayu bakar untuk memasak. Pada malam harinya, nenek pun tertidur karena dia sudah kelelahan. Pada saat itu, tanpa sepengetahuan nenek, Keong Mas berubah menjadi putri yang cantik cerita. Keesokan harinya, sang nenek kaget karena melihat makanan di atas meja. Setelah sarapan, nenek pun mencari ikan. Tapi sayang, sampai sore pun, dia hanya mendapatkan satu ekor ikan dan tidak bisa deh digadaikan ke pasar desa. Nenek pulang dengan bermain dengan perasaan sedih. Lama kemudian, nenek pun terlelap. Seperti hari-hari kemarin, Kiao Mas yang berubah itu memasakkan untuk sang nenek. Nenek pun lagi-lagi kaget. Siapa sih yang memasakkan untuknya? Karena dia kan tinggal sendiri. Karena rasa penasaran yang sangat tinggi, pada malam itu, nenek pura-pura tertidur. Pelahan-lahan, dia membuka matanya. Dia sangat kaget melihat Kiao Mas berubah menjadi putri yang cantik jelita. Baru-buru, dia bangun dari tempat tidurnya dan kata, Kamu siapa? Tanya nenek. Aku Dewi Janekinana dari Kerajaan Daha. Saya tidak tahu mengapa saya tiba-tiba menjadi keomas. Lalu mengapa kau masakan makanan untukku? Tanya sang nenek. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada nenek karena sudah menolong saya. Ujud Dewi Janikirana. Kamu dan Kiong Mas yang kutemukan di pantai. Ujud nenek sangat tidak percaya. Benar, Nek. Bolehkah aku tetap tinggal di sini? Pindah Canda Kirana. Iya, Nek. Tidak apa-apa. Aku akan menganggapmu sebagai anakku sendiri. Jawab nenek ternyata bernama Mbok Rondo Dadapan karena dia adalah seorang janda dari desa Dadapan. Terima kasih nenek, ucap Canda Kirana. Sementara itu, seorang pemuda berwajah tampan menunggang kuda dan tampak seperti mencari-cari orang. Oh, Dinda Canda Kirana, di manakah kau gerangan berdada? Pemuda itu berkata pada dirinya sendiri. Saat sedang mencari Canda Kirana, dia bertemu seorang kakek dan bertanyakan di mana Dewi Canda Kirana. Dan kakek itu memberitahukan keadaan Canda Kirana, yaitu di rumah Mbok Dodo Dadapan. Saat dia mencari rumah Mbok Dodo Dadapan, dia bertemu nenek tua dan minta sedikit air. Permisi, Nek. Bolehkah aku meminta air? Oh, boleh, Nak. Ayo ke rumah nenek. Ucap nenek. Saat di rumah, sang nenek pemuda itu mencium wangi masakan. Enak bu masakannya. Puji sang pemuda. Oh, itu bukan nenek. Itu masakan Dewi Canikirana. Jawab sang nenek. Nek, tolong pertemukan kami. Pinta pemuda itu. Mbok Rono Dadapan memanggil Dewi Canikirana untuk bertemu pemuda tadi. Radenu Kertapati, panggil Dewi Canikirana. Ya, pemuda itu adalah Radenu Kertapati, yaitu jodohnya Dewi Canikirana. Mereka berdua sangat bahagia karena akhirnya bertemu kembali. Mereka kemudian pulang ke kerajaan. Saat sampai di kerajaan, Dewi Ajeng melihat itu semua. Dia merasa marah karena merasa tidak diketahui bahwa sihirnya bisa hilang saat Dewi Candekirana bertemu dengan Raden Kertapati. Lalu dia pun datangi Nenek Gagak Ireng dan membentaknya. Karena dibentak, Nenek Gagak Ireng marah dan mengubah Dewi Ajeng menjadi keong. Tapi bedanya, keong ini berwarna hitam dan ngempasnya ke tengah lautan. Sang raja yang sudah mengetahui bahwa Dewi Canda-Kirana tidak bersalah melaksanakan pernikahan. Semua yang ada di situ sangat bahagia. Sepasang kasih yang berpisah dipertemukan kembali. Jadi makna yang bisa kita ambil dari sini, kita tidak boleh iri dan benci saat orang lebih dari kita. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Sekian semuanya, dadah!